Hai guys, siapa yang tak kenal Nike? Kalau anda nak tahu, dia pun pernah hampir bungkus tau sebab sel kasut basketball tak naik, pesaing pun dahsyat. Macam mana dia bangkit? Ha, ada seorang mamat ni tim Nike, Sonny Vaccaro, dia nampak Michael Jordan ni berpotensi tau untuk jadi pemain basketball yang hebat. Walaupun dia ada banyak pilihan duta untuk Nike, tapi Sonny ni tetap berkeras nak juga pilih Jordan. Masalahnya Jordan ni dia suka Adidas, dia tak suka Nike. Ha, tapi Nike tak give up. Dia pujuk Michael Jordan ni pada tahun 84 dengan proposal untuk buat kasut basketball yang dibuat khas untuk Jordan. Eh, dia siap pujuklah mak si Jordan ni ha? Lepas jumpa dengan tim Nike, Jordan tengok design kasut prototype, dia gembira, dia setuju untuk kerjasama dengan Nike. Ada dua sebab dia tertarik. Pertama, kasut ni dinamakan Air Jordan sebenar nama dia. Kedua, peraturan NBA untuk kasut basketball mestilah 51% warna putih. Kasut Jordan ni pula lebih banyak warna merah. Tapi Nike sanggup bayarkan denda $5,000 untuk setiap perlawanan yang Jordan ni masuk. Dia percaya benda ni akan jadi viral. Apa jadi lepas dilancarkan? Kasut Air Jordan terjual 450,000 pasang bulan pertama. Power kan?